Sampai halal, couple cute kita, Dede Lesti dan Abang Bila. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Larang. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo Bilovers, Leslar. Kamar ini bisa kan? Bisa kan? Hubungan Lesti dan Bilar sudah tak bisa dipungkiri dan diakui bahwa selalu bikin cute kita semua. Apalagi yang baru-baru ini terjadi, yakni ketika Bilar memberikan surprise kepada kekasihnya itu. Lesti Kejora, Bilar memberikan apartemen mewah untuk sang kekasih. Hal ini nampak jelas bahwa keduanya saat si Lesti ditutup matanya ketika akan memasuki ruangan di mana dia akan memilihnya, memilih kunci untuk apartemennya. Ya, Bilar yang berbaju merah dan Dede Lesti yang berbaju putih itu begitu romantis dan sweet banget memasuki ruangan itu. Inilah beberapa swafoto mereka saat memasuki ruangan apartemen di mana Lesti dan Bilar sama-sama mengambil satu. Tapi yang diri Lesti itu adalah hadiah dari Bang Bi. Dan Bang Bi mengungkap bahwa kita sekarang tetanggaan dulu. Nanti kalau sudah jadi, kita jebol saja. Artinya apartemen itu akan disatukan apabila keduanya resmi menikah nanti. So sweet banget kan guys ya. Padahal udah mundi-mundi untuk undangan. Kita bisa tetanggaan ya gitu kan. Tapi kalau emang jadi kita jebol aja. Nampak Lesti begitu bahagia mendapatkan hadiah apartemen yang langsung diberikan kekasihnya ini, yakni Rizky Billar, hingga tak kuasa. Lengkaplah sudah kebahagiaan kita di siang hari ini mendengarkan kabar, tahu kabar tentang Lesti dan Billar yang sudah siap untuk membina hubungan ke arah yang lebih serius. Ini adalah salah satu bukti nyata di antara hubungan mereka berdua. Marilah kita semua sebagai fan mereka mendoakan yang terbaik untuk keduanya, Lesti dan Bilar, yang sudah mantap dan menata diri langkah ke depannya mengenai perjalanan
cinta mereka berdua. Ya, bukan settingan, kecuali hanya settingan ilahi. Jadi ketika ada orang yang mengatakan hal-hal miring tentang mereka, mereka sudah tak akan bergeming karena mereka sudah mengenal satu sama lain dengan baiknya. Jadi Bilal dan keluarganya sudah mengenal Lesti begitu mendalam dan mereka setuju hubungan kedua putra dan putrinya itu dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Begitupun ayah Kejora sudah tak ragu lagi untuk memberikan putri kecilnya itu pada seseorang yang pantas menyayanginya sepenuh hati. Walau terkadang memang Bilar kelihatan gesek dan suka pecikilan, tetapi dia adalah sosok yang baik dan punya tanggung jawab besar. Ya, marilah kita tak henti-hentinya selalu mendoakan mereka segera diberikan kemantapan hati untuk segera melangkah ke jenjang yang lebih serius. Bukan hanya berteman, bukan hanya pacaran, bukan hanya tunangan, tetapi melangkah menuju rumah tangga bahagia, yakni dipertemukan di pelaminan dan mengikat janji suci sebagai sepasang kekasih yang akhirnya sah menjadi suami istri. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini? Jangan lupa kalian untuk selalu memberikan komentar agar keuangan ini bisa tersampaikan kepada yang lainnya dengan komentar dari kalian semua. Dan juga bagi yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar keuangan, keseruan, dan kebaperan serta kekiutan hubungan mereka berdua segera kalian dapatkan setiap saat dan cepat. Dan juga share pada sahabat, kerabat, serta pasangan kalian agar semua merasakan kegemuan, keuangan, dan kekiutan mereka, yakni Lesti dan Bilar. Salam satu hati. Semoga kalian juga diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan, dan juga dipanjangkan umur. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.